Keselamatan pasien. Untuk itu kami tidak akan mensia-siakan dan berpacu dengan waktu untuk keselamatan pasien. Kami sigap dan tanggap dalam penanganan. Karena bagi kami keselamatan pasien adalah prioritas utama. Everybody please. Clear. Start. Kebahagiaan kami adalah senyuman kesembuhan dari pasien yang kami tangani. Raihan asa yang mereka peroleh dari apa yang kami usahakan semampu kami. Rumah Sakit Ananda Purwokerto bekerja dengan hati dan keikhlasan, dengan iman dan semangat kekeluargaan. Rumah Sakit Ananda Purwokerto membantu dan mendoakan Anda agar sehat selalu. Saat lagi Anda akan menyaksikan acara Dr. Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dan jelas malam hari ini kita akan membahas tentang seputar dunia anak. Dan tentunya karena sekarang kita berada di era milenial, ya kita ingin tahu nih, ngobrol lebih jauh lagi. Barangkali pemirsa di rumah yang punya anak, tetangga, saudara dan sebagainya, anak-anaknya menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa ya, karena sekarang banyak tren-tren yang mungkin sifatnya negatif. Dan kita akan membahas gejala-gejalanya serta seperti apa penanganannya ataupun tips-tipsnya. Dan seperti biasa, ada saya, host Tony Poing, dan saya Yusuf Reddy. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema dari dunia kesehatan yang tentunya akan menambah wawasan kita nih. Yap, dan tentunya bersama tim dari Rumah Sakit Ananda, dan kita akan hadirkan narasumber kita, dokter dari Rumah Sakit Ananda yang akan kita tanya habis, kita kupas habis mengenai tema pada malam hari ini. Dan nanti pemirsa jangan khawatir juga, kita izinkan untuk berinteraksi dengan kita di sini, untuk menghubungi via telepon, kemudian WA juga ada. Nanti informasinya ada di layar kaca Anda, karena selama 1 jam kita akan ngobrol seru seputar kesehatan. Karena kuncinya kesehatan itu ada satu, yaitu jangan meriang. Oke, sekarang kita panggil dokter kita, ada dokter. Ya, apa kabar? Semangat, dok. Semangat. Ya, siang dulu, dok. Gimana malam hari ini, dok? Semangat, dok? Ya. Semangat. Semangat, dok. Selalu semangat. Karena sesuai temanya, kita akan membahas anak-anak. Ya. Oh, ya. Jadi kita nanti akan mengenang masa-masa anak dulu, membandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, dok. Ya. Perbandingan, ya. Perbandingan, ya. Karena seperti contohnya ini, Agus.
waktu kecil dulu hobinya layangan. Oh, gitu. Iya, tapi karena nggak punya benang dia cuma ngejar-ngejar aja. Tapi itu yang membuat Agus sehat sampai sekarang. Ngejar layangan. Nah, coba kita bandingkan dengan anak-anak sekarang yang mungkin karena semuanya sekarang serba ada di rumah, mereka jarang berinteraksi di luar di alam, kemudian melibatkan fisik untuk lari-larian dan sebagainya. Itu betul dok, apakah berpengaruh dan mungkin banyak yang sifatnya anak-anak sekarang sering mengeluh atau bahkan datang ke dokter atau ke rumah sakit untuk mengadukan keluhannya, sebagian besar itu seperti apa dok? Caranya sudah dibahas tadi, kok jadi malas berlari, dibandingkan ya, generasi kita zaman dulu ya. Generasi kita zaman dulu ada yang kita main apa, gundu, main panggang, main layangan, pokoknya kita ada aktivitas fisik. Oke. Sebelum dokter lanjutkan nih, supaya kita sama-sama tahu bahwa sebetulnya permainan-permainan zaman dulu itu menyehatkan tuh dok ya. Menyehatkan. Coba aku sebutkan 3 permainan zaman dulu tanpa bernafas yang biasa dilakukan waktu kecil. Tanpa bernafas. 1. Main di kali. Main di kali. 2. Mandi di kali. Gobak sodor. Gobak sodor di kali. Yang ketiga. Aduh lupa. Gundu. Gundu, ya itu contohnya. Dan mungkin pemirsa juga akan mengingat-ingat masa lalunya bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan waktu dulu ternyata tidak kalah seru dan ada manfaat positifnya dok ya, menyehatkan ya. Nah dok, sekarang nih kita sering mendengarkan orang tua mengeluh karena memang sudah zamannya gadget, smartphone. Sedangkan kalau tidak diberikan, nah karena sekarang memang terkadang butuh dengan alasan untuk mencari jawaban tugas-tugas sekolah, kemudian membaca atau mencari informasi terbaru. Tapi hal tersebut yang membuat anak jadi lupa waktu, bahwa dia megang HP terus-terusan berjam-jam di rumah. Apakah betul dok, ada informasi yang tersebar di media sosial bahwa anak yang terlalu sering, gejala pertama adalah pada matanya sakit. Efeknya seperti itu dok? Betul, secara secara umum ya, orang awam juga pasti tahu kalau kelamaan baca sesuatu terlalu dekat atau dengan cahaya terang seperti itu otomatis matanya sakit. Cuman secara umum untuk masalah kesehatan ini kita harus garis bawah dulu. Yang kita bahas ini generasi milenial, zaman now. Kita harus batasi dulu ini apa definisi generasi yang sekarang. Itu kok yang jelas milenial. Jadi kita harus satu paham dulu bahasa yang dipakai oleh orang-orang di sekitar ini memang beda-beda. Ada yang paham generasi milenial itu anak yang sekarang atau generasi milenial itu zamannya, kita beda-beda ternyata. Oh ternyata beda-beda. Beda-beda ya pemahaman. Jadi kita harus mulai dulu dengan klasifikasi generasi. Apa yang dimaksud generasi generasi itu ya? Kita jangan salah pengucapan, jangan salah kalau misalnya ternyata yang disebut generasi milenial ternyata bukan generasi anak-anak itu, tapi generasi justru kita. Oh kita termasuk ya. Jadi kita ingin tahu batasannya. Ada batasnya dulu. Jadi ini beberapa penelitian akhir-akhir ini. Jadi kenapa sih dibikin generasi-generasi kayak gitu? Karena itu satu berguna untuk satu kesehatan. Jadi berbeda memang ya. Nomor dua untuk pekerjaan. Gitu. Ada orang yang mau melamar kerja dia dari generasi itu ternyata sifatnya beda dengan anak generasi zaman sekarang. Gitu. Yang zaman dulu lebih konsisten, nggak mau keluar dari kerjaan. Kalau yang sekarang lebih cenderung suka ganti-ganti kerjaan. Oh, itu makanya dibuat penelitian seperti itu. Untuk generasi yang pertama nanti generasi tradisional. Itu tahun 1900 sampai 1945. Jadi anak-anak manusia itu disebut generasi tradisional 45. Agus termasuk ya? Termasuk sebenarnya. Oh belum ya. Kakek neneknya habis ya. Jadi buyut kita mungkin ya. Buyut kita ya, 1900 sampai 1945 rasanya mereka itu. Mereka pokoknya semangatnya semangat perang gitu. Terus mulai dari 1946 ya sampai kurang lebih tahun 1964. Ya, 46 sampai 64 itu namanya generasi boomer. Jadi itu banyaknya bayi-bayi lahir. Gitu. Eranya post perang, jadi banyak orang-orang yang nggak mau, pokoknya era itu orangnya benci perang, oh, begitu. Suka perubahan. Nah, orang-orang itu jadi setelah itu ada generasinya 65 sampai sekitar tahun 77 atau 80, ada yang bilang 77 ada yang bilang 80 itu namanya generasi post-boomer. Post-boomer. Jadi setelah orang melahirkan banyak, ini mulai di KB ini. Oh ya, sudah terprogram ya. Sudah terprogramkan gitu. Terus yang dari tahun tadi sampai 65 sampai 80-an ya. Sampai 80, ada yang bilang 77 ya. Iya. Sampai tahun 1995. Itu yang disebut generasi milenial. Oh, begitu. Jadi ya, kita ada di generasi milenial. Berarti yang lahir di kisaran itu dok, tahun-tahun itu berarti generasi milenial. Tapi kan kita tidak disebut anak lagi. Batasan anak kan 0 sampai 18 lah. Kalau menurut literasi beberapa ya. Tapi kalau yang contohnya milenial yang kita bahas ini sebetulnya anaknya generasi milenial. Oh begitu. Jadi anaknya dari kita ya. Nah, ya.
kita paham dulu. Anak-anak usia di bawah 10 tahun yang saat ini berarti anaknya anak generasi milenial. Ah. Oh ya, anaknya anak generasi milenial. Kita generasi milenial nih. Jadi disebut juga generasi kita tuh disebutnya Y ya, Y ya. Iya. Yeah. Hmm. Yang sebelumnya yang post boomer tadi X. Kita Y, 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 Y. Nah, yang setelah tahun 95, mm-hmm. ya yang 95 ke atas, mm-hmm. itu disebut generasi Z. Z. Nah, mm-hmm. 95 sampai 2011 mm-hmm. itu Z. Z. 2011 ke atas namanya Alpha. Oh, generasi Alpha. Mm-hmm. Gitu. Jadi beda. Beda ada. Yep. Nah, yang kita perhatikan yang disebut anak dalam tanda kutip ini ya itu mm-hmm. dari generasi Z sama mm-hmm. generasi Alpha yang harus kita mm-hmm. jaga. Kan mm-hmm. kita berperan sebagai orang tua. Betul ya, jauh lebih dulu berpengalaman melalui masa-masa pertumbuhan ya, ya. Dibandingkan dengan anak-anak yang setelah lahir tahun 95 ya. Sampai dengan saat ini mm-hmm. ya. Itu secara historikal ya dok ya mm-hmm. Tapi secara psikologis memang ada perbedaan yang memang bisa kita lihat baik dengan kasat mata atau memang ini betul-betul membedakan, oh ini anak-anaknya lebih aktif, oh berarti generasi Y ada ya dok ya perbedaan ya Sergio ya. Oke, sebelum nanti dijelaskan oleh Dr. Iwan, kita bahas lebih detail lagi nih bagaimana pengelompokan generasi-generasi termasuk generasinya Agus ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda dulu sampai ini, tetap di Dr. Inyong. Sekarang ini generasi yang sekarang apa, sama nanti ya. Hmm. Ya, ya sekarang juga boleh sih ya. Kan tadi sempat disebutkan nih generasi-generasi mulai dari tradisional kemudian boomers, iya boomers, post boomers. Lah yang mau dibahas kita berarti generasi yang mana dok? Nah, otomatis tadi kita harus satu sepakat dulu ya, ya satu pemahaman dulu, jangan rancu dengan milenial. Yang kita maksud itu anaknya generasi milenial. Berarti ya. Anak dari generasi yang lahir tahun 77 sampai 95 tadi ya. 95 berarti anak-anaknya otomatis sekarang usianya masih 6 tahun, 7 tahun sampai 18 tahun otomatis. Nah, masalah kesehatannya kita fokus ke dua generasi itu. Berarti yang lahir anak-anaknya kurang 95 ke 2000. Nah, jadi 95 ke bawah. Ke bawah ya. Itu. Jadi yang sekarang baru lahir itu termasuk. Jadi kita fokus ke anak-anak sampai usia 18 tahun gitu. Oke, oke. Biasanya apa aja dok masalah kesehatan untuk anak-anak tersebut dari generasi? Ya, kita harus tahu ciri-ciri generasinya dulu sebetulnya itu ya. Apa jadi itu untuk generasi yang sekarang nih ya, generasi yang Z dan A ini ya, yang lahir 95 ke atas, jadi dia sudah mengenal yang namanya, kita pakai apa ya bahasanya? Smartphone, gadget. Nah, kita pakai bahasa Indonesia yang namanya gawai. Gawai. Dan jadi gawai itu adalah istilah yang syah di Indonesia. Menurut KBBI adalah gawai. Ya, jadi pengganti kata gadget. Gadget. Pakailah kata gawai. Ya. Sudah mulai mengenal gawai, jadi smart. Ya, jadi ponsel pintar ya. Nah, ini cenderung bikin anak-anak kontak dengan si ponselnya itu lama. Sehingga dia interaksi dengan lingkungan sekitar akan turun, berkurang ya. Nah, berkurang drastis. Ada yang sampai dalam taraf kecanduan. Tapi kita harus batas dulu ciri-ciri kecanduan apa aja. Yang tadi Mas Agus tanyakan, apa aja yang bisa terjadi pada anak generasi sekarang? Ya, ada dua gangguan kesehatannya tuh. Yang satu kesehatan fisik ya. Yang kedua mental. Ya kan kita bahas bukan cuma kesehatan fisik aja kan ya. Di dalam apa ya? Tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat gitu ya. Benar ya. Ya itulah. Jadi intinya kita harus memperhatikan dua aspek itu ya. Kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Apa aja sih yang bisa kena pada generasi milenial dengan adanya perubahan zaman seperti ini? Ya, nomor satu fisik dulu. Ya, kita lihat fisik dulu. Anak-anak zaman sekarang, satu dengan adanya kemajuan zaman, kita nggak bisa ya menolak kemajuan zaman. Sama sekali nggak bisa. Yang namanya kemajuan ya harus kita yang bikin batasan-batasan. Jangan sampai anak terperosok dalam keadaan yang lubang yang sama sakit, gitu. Wah, lubang yang sama ya, karena ada ya gitu ya. Jadi masalah fisik tadi contohnya paling sering adalah tadi gangguan mata boleh gitu. Namun dengan era gawai seperti ini, jadi nomor satu sering justru yang prevalensinya agak tinggi itu obesitas.
Obesitas. Hmm. Alasannya apa dok obesitas? Kegemukan. Ya, jadi anak makannya sekarang kalorinya tinggi. Hmm. Jadi makanan-makanan cepat saji. Ya karena dia nggak punya waktu banyak buat makan. Yeah. Jadi makannya yang cepat disajikan ya. Kita nggak sebut merek ya. Hmm. Makanan-makanan cepat saji dan minuman-minuman yang tinggi gula itu akhirnya bikin anak yang tadinya makannya bagus sekarang jadi sekedarnya aja dan itu tinggi kalori. Dibarengi dengan aktivitas yang sangat rendah ya. Aktivitas itu kita dulu main biasa main bola, biasa main apa dulu ya. Tadi gerobak, gerobak sodor. Banyak permainan-permainan tradisional yang justru malah bikin fisik kita terlatih, keringat kita keluar. Ini enggak sekarang. Ya, cuman jari aja ini sekarang. Permainan seperti itu sekarang ada semuanya, Dok. Hanya saja ada di layar kecil dalam gawai itu ya, Dok ya. Sepak bola ada, gerobak sodor ada, gundu ada. Cuman yang lebih aktif bergerak adalah jarinya. Berset cuman jarinya aja. Nanti yang berotot cuman jempolnya aja, Dok. Yang kita butuhkan satu kan selain fisiknya itu interaksi sosialnya. Utamanya interaksi sosial ya, sekarang jauh berkurang ya, gitu. Dengan adanya gawai, orang hanya bisa bermain. Iya, kan kita ngelawannya komputer ya, otomatisnya. Ya. Kita tidak ada interaksi sosial sama sekali, tidak ada yang namanya marahan sama teman kan, gara-gara kita kalah nggak ada kan. Marahnya sama gadget. Iya, gawai. Ya, mungkin gawai. Tetap ada marahnya, Dok. Hanya saja dilampiaskan dalam bentuk memposting di media sosial. Oh, gitu. Iya. Sekarang beda lagi. Sekarang ya, seperti itu trennya. Oke. Okay. Dan tadi ada masalah kesehatan fisik dan masalah kesehatan mental. Nah, dimulai dari yang fisik dulu, Dok. Kalau zaman dulu kan memang untuk anak-anak usia tumbuh kembang waktu kecil pasti wajib dengan diberikan imunisasi. Dengan sekarang pilihan mungkin kan teknologi kemajuan sangat pesat ya, Dok ya. Imunisasi yang seperti apa sih supaya memang minimal anak-anak sekarang juga dibekali dengan sesuatu yang memang itu baik untuk kedepannya. Intinya yang pasti nomor satu adalah imunisasi dasar ya. Imunisasi dasar itu imunisasi yang terutama. Ya, imunisasi yang dari awal kita kan pas lahir langsung disuntik hepatitis, nanti ada polio. Ada DPT, ya. Nanti ada yang namanya vaksin yang lain-lain, ada campak, ya. Nanti ada program pemerintah lagi, kita harus ikuti. Ikuti. Ya, itu dasar dari usia semenjak lahir, bayi lahir sampai dengan kita sebetulnya sampai dewasa divaksin. Oh begitu, ada ya Dok ya. Sampai vaksin, jadi ada namanya booster-booster. Booster-booster itu jadi istilah booster itu jadi penguatan. Jadi yang tadinya daya tubuh kita sudah cukup, diperbaiki lagi. Karena yang namanya imunoglobulin atau si zat yang nanti buat matikan kuman itu akan turun itu dalam darah. Nah, dinaikkan lagi pakai vaksin yang kedua, yang namanya booster tersebut. Nanti ada beberapa, itu jadwalnya harusnya ada di IDAI, gitu ya. IDAI akan posting, di website-nya ada lengkap ya, jadwal-jadwal vaksin, sampai yang vaksin-vaksin yang sunah, yang tidak wajib ada. Gitu. Tapi semua itu tetap ada manfaatnya Dok ya? Ada, yang namanya vaksin ada manfaatnya, dan sekarang kita pokoknya harus memerangi gerakan anti-vaksin. Kita perangi gerakan anti-vaksin, karena justru gerakan anti-vaksin itu akan merusak kekebalan orang yang sudah vaksin, karena kita butuh imunitas yang jadi imunitas yang jadi namanya baseline herd itu, jadi kita harus terimunisasi secara massal semua supaya orang-orang yang tidak bisa diimunisasi itu ada orang yang nggak bisa diimunisasi. Oh gitu Dok, ya, ada apa? Contoh yang punya kanker yang parah itu orang-orang dengan defisit imunologi, jadi sistem daya tahan tubuhnya yang kurang bagus, kalau divaksin dia akan sakit. Orang itu harus dilindungi oleh orang-orang yang sehat, yang sehat di sekitarnya. Orang-orang sehatnya yang diberi vaksin ya. Ya, berarti memang itu sudah suatu hal yang wajib ya, vaksin jangan sampai. Generasi luar pokoknya semuanya harus vaksin. Ya, dan betul sekarang karena mungkin orang-orang kreatif sampai dengan ada yang mengamanyakan gerakan anti vaksin karena mungkin menganggap bahwa tubuh sudah punya antibodi sendiri. Itu sebetulnya kurang tepat ya Dok ya? Ya tidak tepat. Bukan tidak kurang tepat, lagi. Ya. Bukan kurang ya, lagi. Ya. Kurang lagi. Ya itu kita tetap harus ya menghormati plan mereka, tapi kita harus tetap hak kita dong memperjuangkan gitu kita. Karena itu jauh lebih baik ya kalau kita dengan taman-taman vaksin. Nah, untuk masalah vaksin ya Dok ya. Tadi kan itu untuk mencegah masalah kesehatan ya Dok ya. Kalau misalnya untuk masalah kesehatan mental itu tadi kesehatan fisik, kalau misalnya kesehatan mental biasanya harus usia dini harus ada apa gitu Dok? Ya wajib ya, kesehatan mental contohnya kena apa aja sih yang terjadi pada anak-anak, apakah bisa anak kena sakit jiwa gitu. Contoh kemarin berita di Bondowoso, ya, seorang anak yang kecanduan bermain game online, ya, akhirnya dia kan gak boleh sama orang tuanya, akhirnya dia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai pembunuh.
Jadi dia sadar, oh saya pengguna, saya akan memusuhi orang tua saya. Itu sudah ada gangguan jiwa di anak tersebut. Nah itu dua di Bondowoso, ditangani oleh spesialis kejiwaan. Dan itu anak-anak loh. Umur berapa itu dok? Ya belasan tahun. Belasan tahun. Gitu. Akhirnya diberikan obat-obatan, diberikan terapi perilaku, akhirnya bisa sembuh kembali. Dan itu ya satu, banyak ada gangguannya, bisa berupa gangguan satu tadi ya, gangguan perhatian, jadi anak hiperaktif ya. Ada gangguan yang disebut dengan ansietas, cemas ya. Ada gangguan yang disebut depresi. Banyak gangguan makan, terus gangguan tadi gangguan makan ya, anaknya jadi jadi ada gangguan pola makan, ada gangguan tidur, banyak sekali yang bisa didapatkan karena satu atau satu dari gawai tadi. Itu gejala-gejala yang timbul ya, ternyata banyak ya dok. Banyak ya. Dan sebetulnya itu tidak terjadi pada anak-anak saja ya dok ya. Kita berdewasa orang-orang yang sudah berumur, karena mungkin baru menikmati atau baru terbawa ternyata teknologi yang ada di smartphone atau gawai itu betul-betul memanjakan, akhirnya keterusan. Tapi pertama kali saat kita memang sudah merasa, wah kita nggak bisa lepas nih dari smartphone kita, itu yang umum biasanya gejala fisik itu seperti apa dok? Di antara tadi yang disebutkan. Jadi kita harus tahu, paham dulu yang namanya kecanduan itu apa. Ya. Orang kan ada yang namanya kecanduan narkoba. Ya. Ada yang kecanduan film porno. Ada yang namanya kecanduan cinta, enggak ya? Kalau itu kayaknya kebutuhan manusia. Jadi kita harus bedakan dulu kecanduan sama kebutuhan. Kalau makan nasi 3 kali itu kecanduan bukan namanya? Bukan. Kebutuh ya. Jadi yang namanya kecanduan itu selalu ada 3 komponen penting. Nomor 1 ada yang namanya toleransi. Jadi toleransi itu ketika dia mulai mengkonsumsi, atau misalnya saya mengkonsumsi itu ya, jadi yang namanya game online. Sehari sejam. Toleransi itu kita besok main sejam, nggak puas. Jadi harus 2 jam. Besoknya lagi 3 jam, 4 jam. Itu yang namanya toleransi. Kita sendiri sebenarnya bisa mengukur ya dok ya? Bisa mengetahui adanya perbedaan, porsinya jauh lebih banyak. Cuma sejam cukup berusaha, nanti besok kurang. Nah itu namanya toleransi. Emosi gila, diri sendiri, wanya harus nambah ini. Toleransi, ya. Terus ada nomor 2 namanya withdrawal. Withdrawal itu jadi efek balik. Ketika kita tidak main game online, kita gelisah. Aduh kok ini belum main, ini ya, itu sehari kok gelisah, nah itu namanya kecanduan. Tiga, ada gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu bisa dia jadi malas makan, waktu makan jadi hilang, nggak tidur sama sekali, itu yang namanya. Bila-bilain lebih baik melakukan itu. Nah itu tiga itu salah satu gejala yang namanya sebut kecanduan. Jadi mau game online, mau narkoba, itu pasti ada gejala itu. Tiga itu, toleransi, withdrawal, dan ada gangguan fungsi. Kalau diantara kita atau mungkin kita sendiri atau anggota keluarga dok, sudah kita bisa melihat atau mungkin mengetahui tiga tanda-tanda itu sudah ada nih, sudah nampak. Nah, sebaiknya yang harus kita lakukan dini itu apa dok? Banyak ya. Tapi sebelum jawab dok, jeda dulu supaya pemirsa di rumah juga nanti bisa ikut berinteraksi, karena saat lagi nanti kita akan mengajak pemirsa untuk bisa menghubungi nomor telepon lain Satelit TV kemudian WA juga ya. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu selain satu ini, tetap di Dokter Enyo. Balik-balik dengan program sing bergisi ngurika nyong pada tetap di Dokter Inyong. Tema pada malam hari ini adalah masalah kesehatan pada anak generasi milenial, dan tadi sudah dibahas juga oleh Dokter Irwan narasumber kita bahwa tidak hanya anak generasi milenial saja, tapi anak-anaknya juga yang sekarang menghadapi perubahan teknologi yang memang tidak bisa dibendung ya dok ya, kaitannya dengan gawai atau gadget atau smartphone atau apapun kotak yang memang bisa menghadirkan segala macam di situ. Oke, dok, tadi dibahas masalah kecanduan ya, ada tanda-tandanya yang mulai dari toleransi, kemudian withdrawal atau memang kita resah kalau nggak melakukan itu, yang ketiga sampai dengan gangguan fungsi. Ya, kalau untuk pada anak-anak dok, ini kan utamanya masalahnya adalah sekarang gadget betul-betul memanjakan ya, gawai itu dok. Usia yang ideal anak diperkenalkan pada gawai itu umur berapa sih dok? Mas Agus kenal gawai umur berapa? Ya umur 19 sih dok. 19. Saya umur setelahnya Agus, berarti kan kita nggak beda jauh, 21 saya. Saya lulus SMP sudah kenal gawai. Oh sudah kenal gawai. Umur berapa batu lulus SMP ya? Berarti 15. 15. 15. Ya. Nah, ketika itu saya sudah punya gawai. Tapi belum smart. Belum smart. Poliponik. Ya. Oke.
Jadi umur berapa sih kita harus jadi kita harus memacu pada terpatok sama kriteria. Sama jadi ada yang namanya patokan. Sementara Indonesia belum punya patokan resmi. Jadi kita harus nyontek dari luar negeri. Lagi-lagi yang kita contek adalah negara adidaya. Amerika. Jadi ada namanya AAP atau istilahnya dia tuh ikatan dokter anaknya Amerika. Jadi dia bisa merilis. Jadi batasan-batasannya diperkecil terus. Pada beberapa tahun yang lalu sebelum 2016 ya, dia merilis anak-anak nggak boleh sama sekali pakai gawai. Tapi setelah 2016 mereka melunak. Mungkin kan anaknya sendiri mengenai gawai. Ini berarti berdasarkan proses kajian atau penelitian dok? Iya, sudah ada penelitiannya. Jadi masa gue 19 tadi ya. Oke, jadi ada batasan-batasannya. Pada anak usia 0 sampai 18 bulan, berarti baru masa gue 0 sampai 18 tahun tidak boleh diperkenalkan dengan gawai apapun kecuali video call. Oh, video call boleh. Video call boleh. Misalnya video callan sama ayahnya yang lagi kerja di Sumatera, dadah-dadahan itu boleh. 0 sampai 18 bulan itu. Nah, udah selain itu enggak boleh. Enggak boleh videonya pongping, enggak boleh ya pongpingnya. Itu 0 sampai 18 tidak boleh. Nah, 18 bulan sampai 2 tahun atau 24 bulan ya. Itu boleh diperkenalkan dengan gadget ya, dengan gambar-gambar, video-video, tapi yang harus yang bermutu tinggi. Video-video yang sifatnya apa ya? Edukasi ya, edukasi awal gitu ya. Dan itu enggak boleh lama-lama, hanya sekedar perkenalan aja. Ya. Itu sampai 2 tahun. Nah, kita enggak boleh ngasih konten-konten yang ya apalagi sekarang anak 2 tahun udah kenal yang namanya Via Valen, ya Nila Karisma, ya harus dua-duanya sebutkan supaya enggak. Betul. Iya, biar berimbang ya. 2 tahun sampai umur 5 tahun, itu boleh mainan gadget maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam sehari. Maksimal 1 jam sehari. Ya dengan batas-batasan itu jadi yang tadi yang edukatif. Enggak boleh konten-konten yang negatif. Iya, negatif. Harus edukatif intinya. Itu sampai 5 tahun. Nah itu pas usia itu harus ada pengawasan dari orang tua juga. Pasti. Makanya butuh. Sekarang kan smartphone kan smart ya. Kita bisa bikin nyaring-nyaring konten-konten itu bisa. YouTube pun ada saringannya. Yang 6 tahun ke atas ya itu boleh. Sudah boleh full tapi dengan tayangan yang diawasi orang tua. Ya. Terus satu dan tidak boleh ada gangguan pada fungsi tidurnya. Jadi harus cukup pada fungsi makannya, nggak boleh ganggu waktu makan. Dan selalu ada yang namanya peraturan. Peraturan jadi ada yang namanya waktu bebas gawai. Ya, waktu bebas gawai itu saat kapan sih? Contohnya saat kita makan. Saat dalam kendaraan. Itu harus bebas gawai. Ya. Ada yang namanya tempat bebas gawai. Tempat tidur. Nggak boleh ada gawai di tempat tidur. Nanti ada ngecas lah. Ya. Berbahaya. Jadi itu ada peraturan-peraturan itu. Jadi batasan-batasan itu dibuat. Bukan untuk mempersulit. Tapi untuk supaya tadi kesehatan fisik dan mental dari anak kita terjaga. Nah, luar biasa nih informasi aktual dan memang menjadi acuan untuk kita semua ya, bicara untuk kita, anak-anak kita, siapapun juga bahwa sekarang memang harus lebih ketat mengendalikan diri kaitannya dengan bahasa negatifnya kecanduan gadget tadi, kawin tadi ya dok ya. Oke pemirsa, ini di sesi 3 kami persilakan pemirsa untuk berinteraksi dengan kami dan langsung dengan narasumber Dr. Irwan di nomor telepon 0281-777-1242 atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0812-1922-4003. Yap, nanti silakan boleh langsung menanyakan berkaitan dengan tema malam hari ini atau yang lain juga bisa. Oke. Dok, tadi berdasarkan hasil penelitian luar biasa sekali dok ya, ternyata memang harus diatur sedemikian rupa ketatnya supaya memang ada jam sama semua di keluarga khususnya bisa mengikuti itu ya dok ya. Nah sekarang terkadang nih dok, orang tua mungkin punya rasa, wah kasihan anaknya daripada gak ngapa-ngapain, atau kasihan anaknya nanti gak gaul seperti teman-temannya lainnya, akhirnya diberikan dengan terkadang orang tua sendiri juga tidak konsisten, yang harusnya misal awalnya sudah niat ini 1 jam saja, ternyata udah kasihan maju mundur kadang 2 jam, kadang 3 jam, kadang seingatnya, atau karena mungkin orang tuanya asik sendiri, si anaknya dibiarkan. Itu berdampak apa dok kalau memang si orang tua sendiri atau orang yang memang harusnya bisa mengarahkan tapi juga ke bawah ikut-ikutan ya, kita masalah pada anak ya bisa dilihat sama orang tua. Gitu. Cuman kan yang kita lakukan ini supaya generasi yang lahir setelah kita ini bisa lebih baik dari kita. Ya karena mereka lahir sudah ada gawai ya dok ya. Ya itu dia sulitnya. Sedangkan orang tua kita-kita ini ya itu pun generasi perbatasan.
Kita tuh jadi generasi yang satu dalam tanda kutip norak, baru menemukan hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Internet yang dulunya GPRS yang lambatnya minta ampun ya, sekarang udah 5G ya, udah 4G udah lewat. Kita udah ada yang terbaru lagi 5G. Jadi kita sekarang cepat jadi norak. Setiap menit buka YouTube, wah video viral selalu dibuka. Ya itu dia. Jadi kita sendiri jadi dalam tanda kutip jadi tidak bisa milah-milih mana yang harusnya bisa kita konsumsi, mana yang tidak. Akhirnya anak juga niru kan. Jadi justru konten-kontennya malah yang saya kaget, malah kemarin adik-adik ponakan saya kok udah buka yang seperti itu, video-video yang sifatnya di YouTube gitu ya, kekerasan dan lain-lain itu ternyata ada gitu. Dan kita itu harus disaring gitu. Ya harus jeli ya sebagai orang tua ya. Oke, Mas Agus, ada yang ingin dikeluh kesahkan seputar tentang gadget yang mungkin selama ini Mas Agus sendiri nggak berdaya mengendalikan gadgetnya? Iya, dok. Jadi gimana sih sebenarnya cara kita, misal kita sudah kecanduan nih, dok, untuk menyembuhkan kecanduan tersebut, tindakan apa saja yang harus kita lakukan? Ini pada anak atau pada orang dewasa? Pada anak dulu. Pada anak-anak. Ya sebenarnya kan kita komitmen bareng ya, anak-anak sama orang tuanya. Jadi ada tadi ya, ada waktu yang di sana tidak ada gawai, ada waktu di mana tidak ada gawai dan di tempat itu tidak ada gawai. Itu harus dipatuhi. Cuma kalau kita cuman ya ngomong-ngomong di awal, tidak istiqomah, ya ujung-ujungnya nanti jatuh dalam keadaan masalah kesehatan yang tadi disebutkan. Coba nanti ya di Indonesia. Indonesia itu kelemahannya data. Di Amerika Serikat sudah lengkap datanya ya. Anak-anak yang obesitas karena gawai itu berapa? Indonesia mana datanya? Ya kan? Terus obesitas juga sekarang sudah mulai banyak. Ya, harus tahu dulu obesitas apa batasannya. Ya. Jadi jangan bilang anak kita gemuk ini takut dikonsultasikan ke dokter. Enggak, ada batasannya. Enggak semua anak itu disebut obesitas. Gitu. Jadi harus ada batasannya. Gitu. Jadi untuk anak 0 sampai 2 tahun ada batasannya, 2 tahun sampai 18 tahun ada batasannya. Jadi enggak gemuk terus bilang obesitas itu. Ya, berarti yang rentan sekali karena sekarang dunianya semuanya serba gadget dan terkadang lupa waktu ya, dok ya. Yang mudah sekali nanti diidap oleh anak-anak karena makannya tidak terkontrol, yang pertama itu penyakit obesitas itu, dok ya. Kalau untuk penyakit yang urutan kedua nih, dok, apa, dok? Paling sering tadi ya gangguan pemusatan pikiran, gangguan jadi perhatian, jadi dia hiperaktif. Oh, menjadi hiperaktif. Itu kurang lebih sekitar 7% di Amerika. Di Amerika. Di Indonesia ya. belum ada penelitian sampai ke situ ya. Itu karena berarti terlalu konsentrasi pada satu titik gambar yang menyebabkan saat dia berinteraksi normal di luar sana nggak fokus ya, dok ya. Satu nggak fokus dia dengan suara aja ya, sering dengan suara dia langsung tidak konsentrasi ya. Oke, dok, ada beberapa informasi yang ada di media sosial, di internet. Kita akan lihat satu persatu. Ini informasi untuk pemirsa juga di rumah, barangkali memang merasakan yang sama. Yuk kita coba apakah ini betul-betul informasi yang memang valid, diakui kebenarannya. Ya, kita mulai dari tayangan yang pertama. Generasi milenial, generasi kekinian yang malas gosok gigi. Itu ada hubungannya dengan gawai tadi, dok? Atau ini generasi kekinian yang malas gosok gigi hampir semuanya. Ini tidak ada. Sekarang lebih identik, lebih teratur ya? Tidak, sama aja. Oh, sama saja? Secara spesifik belum. Belum ya? Indonesia belum ya? Jadi memang ini tugasnya orang tua nih, harus aktif ya? Aktif. Idealnya gosok gigi adalah? Ya, pokoknya sehabis makan atau habis makan, pagi hari dan sebelum tidur. Supaya dua kali lah. Dua kali. Dan terlalu sering atau sering itu nggak masalah, dok ya, karena untuk kebersihan mulut juga ya. Ya, ada batasannya. Ada batasannya ya, juga. Beberapa kali ada yang menyimpulkan maksimal 5, ya tergantung dari tipe gigi. Oh, begitu ya. Aku sih karena rajin sekali, kadang makan satu butir nasi, gosok gigi dulu, nanti baru nyambung makan lagi. Itu berlebihan ya, dok ya? Berlebihan. Oke, kita lihat tayangan yang berikutnya. Ada yang seperti apa lagi yang bisa kita tanyakan ke dokter? Waduh, anak milenial lebih cepat haid dan mimpi basah. Wah, itu tagline-nya. Gimana itu, dok? Ya, kalau ini menurut bapak penelitian, iya. Karena satu yang namanya respon anak untuk puber itu ya diinisiasi dengan dia lihat sesuatu yang dewasa. Konten dewasa sekarang kan banyak banget anak-anak SD sudah mengenal konten dewasa. Ya kita nggak bisa bohong kalau anak-anak SD sudah mulai buka-buka seperti itu, akhirnya memang memicu untuk hormon ini, hormonalnya
selain tentu makanan yang memang sifatnya estrogenik. Estrogenik ya. Oh, tidak hanya karena faktor hanya, ya. Yang dilihat saja ya. Ini berarti memang realita ya dok ya. Realita. Kalau mungkin berapa tahun yang lalu, berapa 10 tahun yang lalu, rata-rata untuk perempuan, anak-anak yang puber biasanya head memasuki usia sekolah di sekolah menengah SMP ya dok ya. Iya. Sekarang banyak mendengar atau mungkin orang-orang sekitar kita adik-adik SD sudah banyak yang haid datang bulan. Sudah banyak sih. Itu faktornya tadi yang sangat berpengaruh adalah faktor apa yang visual, dilihat ya, visual ya. Visual, dengar juga termasuk, tapi banyak visual ya. Iya. Sama tadi ya, makanan. Makanan-makanan. Ya, seperti estrogen. Apa dok yang merangsang? Ya, estrogenik contohnya ya, yang berbau estrogen, ya makanan cepat saji. Oh, begitu. Ya, itu estrogenik. Ya, estrogenik. Jadi, sifatnya banyak memacu hormon. Hormon ya, junk food gitu dok ya. Yap, itu kalau yang perempuan. Nah, yang laki-laki nih dok, kan normal dok di saat puber akhir bari kan biasanya memang mimpi basah. Tapi bisa jadi anak-anak sekarang lebih dulu nih SD mungkin masih kecil sudah mengalami mimpi basah. Itu faktornya sama seperti yang dialami perempuan. Ya, visual. Kalau laki-laki lebih ke visual. Lebih ya. Ke visual ya. Ya berarti memang harus selalu dalam pengawasan ya. Itu. Oke, ada tampilan lagi berikutnya kita akan bahas. Yang sekarang adalah tuntutan pergaulan tinggi generasi milenial rentan gangguan kepribadian. Ya, ini kan sifatnya jadi di beberapa artikel tuh kadang-kadang rancu generasi milenialnya. Ini yang dibahas benar-benar milenial ya, bukan anaknya generasi milenial. Bukan anaknya, ya. Kalau generasi milenial ya otomatis dia tadi termasuk anak-anaknya bisa mengalami gangguan kepribadian. Banyak tadi ya. Ada secara psikis tadi ya pertama ada gangguan tadi hiperaktif dulu, nomor dua ada yang anxiety, kecemasan, ada yang tadi depresi, ya, sampai bipolar, gitu ya, kepribadian. Jadi orangnya nanti akan cenderung apa ya, jadi ya, depresif. Ya. Tapi mereka untungnya menurut beberapa penelitian lebih cenderung lebih gampang mengungkapkan gitu rasa depresinya ke orang lain, ke orang lebih lain. Ekspresif gitu. Iya lebih ekspresif itu untungnya. Jadi lebih banyak data yang terpaparkan. Dulu mungkin ada orang yang nggak mau mengungkapkan. Sekarang lebih gampang untuk mengungkapkan. Lebih mudah untuk mengungkapkan. Oke. Masih ada lagi tampilan berikutnya. Kita lihat untuk yang sekarang tadi ada masalah kepribadian, kemudian kesehatan. Nah, sekarang berikutnya adalah survei generasi lama lebih nakal dari anak muda masa kini. Nah, ini jelas atau tidak? Kalau tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Tidak ada kesehatan dan apa benar ya? Generasi lama lebih nakal dari anak muda. Mungkin ini pemirsa di rumah silakan bercermin saja ya. Masuk kita yang di sini ya. Saya nakal generasi lama saya. Oh iya. Oke. Berikutnya ada lagi. Kita lihat artikel yang lain lagi yang lebih spesifik yang kaitannya dengan generasi milenial. Apakah masih ada? Oke. Yap, karena saatnya istirahat supaya kita bisa lebih fokus lagi apakah kita termasuk generasi yang baik-baik saja atau generasi yang tadi seperti disebutkan di artikel sebelumnya. Kita jeda dulu ya sampai ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dr. Inyong. Dokter Inyong. Ini dok, ada pertanyaan yang masuk nih dok. Langsung di ini aja ya dok ya, bahas aja ya. Selamat malam, saya Ibu Sulfi dari Tanjung Purwokerto Selatan. Saya mau tanya dok, yang pertama sebenarnya pada usia berapa anak sudah boleh mempunyai gadget sendiri? Kemudian yang kedua, kalau anak sudah terlanjur berlebihan memakai gadget, bagaimana cara mengatasinya? Sebelumnya terima kasih. Oke, Bu Sulfi di Tanjung pertama dok ya. Anak diperbolehkan untuk memiliki. Kalau tadi kan ya boleh untuk menggunakan ya. Ini memiliki idealnya berapa tahun dok? Dari batasan ilmiah maksudnya yang dijelaskan tidak ada kata-kata mempunyai. Karena kita batasan itu otomatis anaknya harus kita pantau. Jadi tidak disarankan untuk mempunyai gawai. Tetap batasan yang kita pakai adalah kita sebagai orang tua yang punya anak, otomatis tadi batasan yang dipakai adalah bukan mempunyai aja, kita seharusnya jangan mempunyai. Justru ya ketika kita pinjamkan gawai kita, batasannya umurnya tadi ya, lahir 0 sampai 1 setengah tahun tidak boleh minum gawai kecuali video call. Ya, berinteraksi ya, interaksi. 1 setengah sampai 2 tahun tadi maksimal hanya diperkenalkan saja, itu konten-konten edukatif ya. Enggak ada sejam malah ya. Terus yang 2 tahun sampai 5 tahun maksimal
satu jam. Sehari. Ya. Terus tadi yang di atas 6 tahun ada batasan-batasan yang dia tidak boleh ada ganggu fungsi sosialnya. Itu tidak boleh dimiliki. Gitu gawainya. Kalau mau ngasih anak sarana komunikasi, kasih HP janji. Yang bisa telepon sama SMS. Kembali lagi fungsinya. Alasannya mau cari tugas. Ya. Nah, bisa pakai komputer. Yang tidak terlalu lama interaksinya komputer kan dia enggak akan terlalu. Ya. Sekarang kan yang jadi bikin kecanduan nomor satu adalah biasanya konten-konten yang sifatnya adalah viral, game-game online yang memicu kita untuk selalu main itu. Ya, selalu mengikuti, selalu pengen tahu, ya. Akhirnya interaksi sosial kita ke orang lain akan berkurang. Turun. 40% menurut penelitian, dan kecanduannya kita kasih batasan. Kalau anak sudah konsumsi game online atau itu 8 jam sehari, itu sudah termasuk kecanduan. Atau 30 jam seminggu, yeah. Itu sudah mulai kecanduan. Itu ada kecanduan. Oke. Okay. Berapa dok? Bentar, kayaknya ini belum terjawab soalnya pertanyaannya. Tidak ada memiliki ya untuk anak gitu ya. Oh, untuk anak. Ya, kalau yang tidak disebut anak, otomatis yang kita sudah anggap dewasa ya. Itu silakan, boleh ya. Boleh. Misalnya SMA ya, kebutuhannya itu perbatasan, umur perbatasan. Silakan diberikan gawai. SMP ke bawah saya rasa tidak perlu. Jadi batasan anak umur dari 0 sampai. Kalau anak kita definisinya 0 sampai 18. 18 ya. Secara resminya, tapi kan saya maksud tidak disebut anak lagi. Menurut literatur juga kan ada perbedaan-perbedaan. Kita masukin anak, kalau masukin 15 tahun sudah tidak disebut anak gitu. Tapi tetap kalau untuk batas tadi obesitas aja kita pakai 0 sampai 18 tahun. Tahun. Saya untuk menyelamatkan generasi ya. Yap. Yang kedua tadi, kalau anak sudah terlanjur berlebihan menggunakan gadget, bagaimana cara mengatasinya? Tadi kembalikan kepada patokannya ya, patokan dari yang tadi 0 sampai. Kecuali kalau kita Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membuat patokan sendiri, tapi kita tunggu belum ya ini ya. Kita pakai patokan Amerika ya, itu tadi batas. Pakai patokan itu, orang tuanya disiplin juga, jadi. Utamanya kayak orang tua ya. Orang tua. Nah ini berarti sebuah kebutuhan ya dok ya. Di Indonesia, di negara kita memang disebut masih negara berkembang dok. Butuh perhatian khusus akan hal perkembangan anak-anak tentunya. Karena kaitannya dengan interaksi menggunakan gawai itu ya dok ya. Kalau di negara maju sudah tadi ya dok ya. Buat patokan kita berarti perlu campur tangan pemerintah. Atau mungkin ikatan-ikatan dokter atau siapapun yang memang berwenang di situ. Membuat semacam aturan keseharian ya dok ya, yang bisa kita ikuti bersama ya dok ya. Nah ini semoga bisa segera terwujud dok, supaya kita memang tahu nih bahwa idealnya manusia di Indonesia ini supaya memang nantinya tidak terganggu kesehatan mental pun fisiknya adalah menggunakan gadget ada jam-jamnya. Begitu dok. Dok, saya tertarik tadi yang obesitas dok. Anak-anak sekarang kayaknya rentan sekali atau mudah sekali terserang obesitas. Obesitas itu sebenarnya penyakit yang seperti apa sih dok? Obesitas, jadi ada yang bilang kegemukan. Iya. Jadi kita cari batasan dulu tadi, ada batasan. Ada batasannya. Anak-anak tadi kita kasih batasan 0 sampai 18 tahun. Kalau kita sudah masuk 18 tahun ke atas, obesitas itu kita nilai dengan body mass index ya, jadi indeks massa tubuh. Iya. Kalau pada kita-kita nih, ya yang disebut obesitas ya kalau sudah lebih besar dari 30 indeks massa tubuhnya. Gimana cara menghitung indeks massa tubuh bisa ditanyakan ke kita. Kalau secara gampangnya berat badan dibagi tinggi badan, berat badannya 2 kg ya, dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Contoh, misalnya tinggi badannya 160 cm, berat badannya 60. Berarti 60 dibagi 1,6 dibagi 1,6 hasilnya berapa? Idealnya adalah tidak melebihi kalau saya rasakan untuk orang Asia di bawah 23. Di bawah 23 hasil dari tadi ya, perhitungan tadi. Oke. Nah, kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya, dan kita persilakan pemirsa di rumah untuk berinteraksi dengan kami di line telepon maupun WhatsApp. Yang kemana tetap di Dokter Inyong. Tentunya ada di
Dokter Inyo. Masih bersama dengan Dokter Irwan yang pada malam hari ini membahas tentang masalah kesehatan pada anak generasi milenial. Dan tadi sedang terakhir dibahas adalah masalah obesitas ya. Semua orang berpotensi untuk obesitas karena makan-makannya tidak terkontrol, banyak makan kalori tinggi, manis dan sebagainya, Dok ya. Nah, kaitannya dengan obesitas, kalau orang zaman sekarang mungkin lebih mudah perutnya jadi besar. Itu sama juga disebut obesitas, Dok. Ya, itu namanya obesitas sentral. Obesitas sentral. Ya, obesitas itu justru yang paling bahaya. Oh, begitu. Itu yang paling memicu namanya resistensi insulin. Paling banyak mengundang kencing manis, darah tinggi, ya, terus apa kalau kata orang kolesterol di sekitarnya, itu semuanya terpancing dari yang namanya obesitas sentral. Itu adalah jadi kenapa sih kita nggak boleh kegemuk? Bukan ya nggak boleh, harus proporsional tadi ya, indeks massa tubuhnya harus bagus dan tadi jangan sampai ada gemuk yang di tengah-tengah perut. Nah, kalau foto kan kadang-kadang orang suka biar fotonya maksimal, kece bajai. Itu membunyikan obesitas sentralnya. Oh, begitu. Ada ukuran idealnya tidak, Dok? Normalnya orang tuh maksimal ukuran liter perutnya seberapa? Biasanya ada yang 90, mengurangi 90, 85, di Asia ya, di Amerika Serikat beda lagi. Nanti ada dan selalu itu mengikuti penelitian yang terbaru. Oh, bisa jadi nanti di penelitian belakang lagi, kita akan semakin turun. Batasan kita maksimal 85 gitu contohnya. Kayak saya ini kan kecil sekali ya. Langsing. Ya, berarti masa tubuh saya kecil gitu. Tapi kalau dengan saya hitung ya, indeks masa tubuhnya bisa besar. Ya, dan yang harus dilakukan, Dok, saat memang obesitas sentral kita ini sudah berlebihan, kita sebaiknya melakukan hal-hal apa saja, Dok? Jadi kenapa sih kita sekarang jadi sering obesitas? Otomatis karena yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Oh, harus dipahami ya. Dan yang tadi makanan-makanan yang tinggi kalori, ya. Terus yang keluar apa sih? Aktivitas keluar ya. Terus 5 kali seminggu kita harus ada olahraga minimal 20-30 menit dalam satu sesi. Gitu. Itu kurang lebih membakar 200 kalori. Walaupun duduk, pegang gawai, sambil jawab teka-teki silang, mikir atau game yang memang menguras konsentrasi itu kan mengeluarkan kalori juga, Dok ya? Itu masih kurang ya, Dok ya? Otaknya aja yang kerja ya, otaknya yang kerja. Ya harus berimbang ya. Nah, kita kan tujuannya bakar yang lemak-lemak yang ada di otak ya. Kasih otak lemaknya dikit. Iya, banyak juga sih, tapi harus berimbang. Harus maksimalkan potensi yang ada dalam tubuh. Usia berapa sih, Dok, bisa terkena obesitas? Dari nol, dari lahir. Dari lahir. Tapi batasnya beda ya. Jadi kalau 0 sampai 2 tahun, tadi ini ada 2 tahun sampai 18 tahun beda-beda. Jadi ada cara perhitungan khususnya. Kalau 0 sampai 2 tahun nanti pakai Z-score ya. Kalau 2 tahun sampai 18 tahun nanti pakai persentil. Ya, 18 tahun sampai kayak kita-kita ini udah tua sampai meninggal nanti itu pakainya body mass index biasa. BMI ya. Silakan datang ke rumah sakit, ke spesialis anak, spesialis penyakit dalam yang pas supaya tahu. Orangnya lebih nah, Dok. Ini saya kan saya ngomong sendiri ya, Dok ya. Saya kan kurus ya, tapi perut saya agak gede, Dok. Itu masuk obesitas sentral nggak? Kemudian untuk ada diet tertentu nggak, Dok? Jadi ya otomatis dihitung dulu indeks massa tubuhnya, diukur lingkar perutnya dulu berapa, lihat batasnya tadi jangan lebih dari 90. Diet-dietnya apa saja? Ya, satu rendah kalori. Ya. Kalau nggak bisa diet, aktivitas tubuh dulu. Sudah olahraga 5 kali seminggu belum, Dok? Lakukan dulu olahraga 5 kali seminggu, satu sesi 20-30 menit. 30 menit, oke. Dok, obrolan yang seru kaitannya dengan hal-hal yang memang berbau milenial. Ini karena kita sudah di penghujung program kita, Dok. Bisa sampaikan tips, Dok, untuk pemirsa. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sehat, tapi tanpa kecanduan yang disebut dengan smartphone atau gawai itu, Dok. Oke. Yang penting niat dulu ya. Pertama niat, ya. Niat dulu, terus tahu dulu batasannya tadi. Kita ingatkan lagi, untuk anak-anak, 0-1,5 tahun, tidak boleh pegang smartphone kecuali hanya untuk video call. 1,5 tahun sampai 2 tahun tadi hanya untuk dikenalkan saja dan tidak boleh dikenalkan dengan konten-konten yang berbahaya. Oke. Yang tadi 2 tahun sampai 5 tahun hanya 1 jam saja sehari. Ya, dibatasi juga. Yang 6 tahun lihat fungsi aktivitas hari ini jangan sampai terganggu. Pokoknya kita sama-sama orang tuanya harus sadar, harus sama-sama nanti karena anak-anak itu tergantung orang tuanya. Orang tuanya kita nggak bisa ya, menyalahkan anak-anaknya. Justru generasi milenial lah yang berpengaruh pada anak-anak generasi milenial. Kita harus jawab dong anaknya lepas gawai, kita juga lepas gawai.
Ya, harus konsisten dok ya. Konsisten. Oke, tips yang sangat bermanfaat. Semoga pemirsa juga bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kita-kita juga supaya generasi yang akan meneruskan kita nantinya, mereka jauh lebih bisa mengendalikan diri ya, katanya dengan kecanggihan teknologi. Dan pemirsa, tentunya program Dokter Enyo ini kerjasama dengan Rumah Sakit Ananda, kita juga akan menginformasikan bahwa ada program-program menarik yang bisa masyarakat nanti dapatkan apabila mendapatkan jasa di Rumah Sakit Ananda. Yang pertama adalah jasa pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga gratis bagi siapa saja yang melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Ananda. Syaratnya adalah ada di tampilan layar pemirsa, itu anak lahir di Rumah Sakit Ananda Purwokerto, kemudian usia kelahiran 0 sampai dengan 30 hari dengan melampirkan asli kartu keluarga orang tua yang berdomisili di Kabupaten Banyumas dan nama anak belum masuk KK. Nanti otomatis dari tim Rumah Sakit Ananda akan membuatkan, karena siapapun yang melakukan proses persalinan jadi tidak perlu repot. Ya, okay. Itu program yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua ada program pendaftaran online. Jadi bagi Anda yang mungkin aksesnya boleh dibilang jauh gitu ya. Ini Rumah Sakit Ananda memberikan kemudahan dengan pendaftaran online. Ini untuk pasien umum, asuransi BPJS sudah bisa dinikmati. Caranya adalah dengan download aplikasinya di App Store atau juga di Play Store juga ada. Ketentuan pendaftaran berlaku 1 hari sebelumnya, akses 24 jam. Jadi di pendaftaran online ini Anda juga bisa memilih nomor antrian sendiri. Jadi tinggal pilih aja nih, mau pilih nomor berapa, ada waktunya jam berapa, nanti tinggal dipilih aja nomor antrian. Oh iya, bisa sesuaikan waktunya, sesuai dengan kebutuhan atau kondisi waktunya masing-masing ya. Dan ini melibatkan gawai dok yang ini ya, karena kita perlu seperti ini tujuannya karena kita mendapatkan manfaat lebih ya, tidak perlu ngantri. Oke, untuk yang berikutnya adalah program home care ya. Rumah Sakit Ananda bersama timnya bisa mendatangi pemirsa, bapak ibu di rumah yang memang ada kendala tidak bisa hadir untuk melakukan proses pemeriksaan atau kontrol kesehatan di Rumah Sakit Ananda. Caranya bagaimana? Ada informasi di layar kaca. Pemirsa bisa ikut melihatnya langsung, yaitu dengan cara menghubungi di nomor telepon 02816364177. Ya, manakala memang berhalangan tidak bisa hadir, nanti ada tim dari Rumah Sakit Ananda yang akan melakukan pemeriksaan di rumah. Ya. Ya, itu program-program itu harapannya bisa dinikmati oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya, karena Rumah Sakit Ananda selalu siap melayani, kemudian untuk memberikan peralatan serta jasa-jasa kesehatan lainnya secara maksimal. Oke, dan tidak terasa sudah 60 menit kita ngobrol dengan tema yang seru. Harapannya nanti di pertemuan selanjutnya kita juga akan bahas hal-hal yang menarik lagi seputar kesehatan, supaya pemirsa Satelit TV semakin banyak informasi yang didapatkan. Oke, dan akhir kata, saya Tony Toi. Dan saya Agus Subredi, beserta seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi minggu depan, tentunya dalam acara rahasiaan kita, Dr. Enyo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.